Saya tidak bisa jalan tanpa ada orang teriak kepada saya. Hei bule, minta foto. Hei, gitu. Ah. Gitu terus. Saya nggak ngerti. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, hari ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakal video reaction. Bagi saya sangat-sangat menarik untuk saya mengetahui lebih lanjut kenapakah perkara ini terjadi. Apakah benar guys ya, mengenai tentang bule berada kesulitan apabila saatnya tinggal di Indonesia. Dengan judulnya kesulitan bule yang tinggal di Indonesia dan merupakan dari channel, yaitu channel Orang Sunda Asli. Wow, sangat menarik ya nama channel Orang Sunda Asli. Kalau dipendekkan USA. Oke guys, jangan lupa guys ya, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Seperti apakah cerita mengenai tentang kesulitan guys? Apakah ceritanya itu membuatkan dia rasa sangat-sangat sulit apabila saatnya tinggal di Indonesia? Kenapa terjadi seperti begitu guys? Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Ya, jadi sudah sekitar Reno Johnson 15 tahun ya. 15 tahun? Setiap hari saya keluar rumah saya dan ada banyak orang yang kayak, "Oi, kemana dong? Saya gak tahu kemana." Pertanyaan itu setiap kali itu, saya belum tahu kemana. Ini hidup saya dan saya belum tahu. Sedihnya? Saya kuliah di mana? Saya gak tahu kemana. Jadi saya kata, jalan-jalan. Maju aja. Kenapa mukanya macam itu? Wah. Jadi, parah nih. Saya mau cuma jalan-jalan, kayak di toko, di PVJ, gimana saja. Saya tidak bisa jalan tanpa ada orang teriak kepada saya. Hei bule, minta foto. Hei, gitu. Gitu terus. Saya nggak ngerti. Wow. Sedih juga ceritanya guys ya. Tapi bule ini memang lancar banget ya bahasa Indonesianya. Wah, keren, mantap. Wah, mantap sekali guys, luar biasa soalnya. Mereka cuma what is your name? You crazy, oh. You crazy. Ada anak, banyak anak bilang, you crazy. Gimana, apa ini? Saya tidak bisa hidup seperti orang manusia. Gimana? Kok bisa ya? Wih, parah ya. They treat me like a celebrity, but I'm really not. I'm just a normal person, like you. I can't even go outside without somebody asking for a picture, or even squeezing my cheeks. Oh, minta tangkap gambar foto? Oh, sedih. Oh, sedih banget, guys. Sering saya pergi mau belanja, mau Ibu Sonya berolahraga, dan saya mendengar Mister, Mister. Banyak orang panggil saya Mister. Mister? What is your name? Tapi saya bingung, sedih, kesal. Sedih. Saya bukan Mister, saya Mrs. Mrs. Oh. Jadi, selamat datang sekali lagi ke Orang Sunda Asli. Oh. Hari ini, kita mau berhenti hal yang sangat buruk ini. Jadi kita akan keluar ke jalan untuk melakukan apa yang mereka melakukan ke kita, supaya mereka bisa melihat gimana perasaan itu. Dia ini ada satu. Wait, Mister, kenapa ada limpas what tuh? What is your name, Mister? Apa? Mister, what is your name? Hah? Uy. Hah? Hey, 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 hey. Jangan, boy. Jangan. Maaf, boy. Awas ngomongnya. Oke, maaf, Mister. Wih. Bule, ayo kamu. Wih, galak. Bos. Oh.
Oh, keterbalikan ya. Oh iya 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 iya. Ya, mari. You break it. Pull it. What is your name? You break it. Okay, saya sudah memahami guys, saya sudah memahami ya. Boleh. Boleh. Oi. What is your name? What is your name? What is your name, mister? Hello, mister. Hello. Hello, mister. Hello. Hello. Oi. Wih, kok bisa? Ayo. Minta foto. What is your name, mister? Mister, boleh? Minta foto. Okay, mister. What is your name, Ifeji? Nah, maaf pak. Maaf pak. Terima kasih untuk nonton di video ini. Ya, aduh maaf. Oi, dikejar. Ya, jadi terima kasih untuk nonton. Nanti nonton video lagi. Jadi like, subscribe, share. Di Instagram kita di description. Aduh. Wah. Parah ya guys ya. Huru-hara juga ya. Jadi ya, terima kasih untuk nonton itu. Kita ya jadi Mason, you gonna come or not? Oke guys, nah sebentar tadi kita sudah nampak ya video dari channel yaitu Orang Sunda Asli dengan judulnya Kesulitan Boleh Yang Tinggal di Indonesia. Jadi kayaknya begini guys, apa yang saya dapat memberikan gambaran intinya dalam video sebentar tadi adalah berkenaan tentang adalah semata-mata untuk hiburan kepada kita semua guys ya. Sebab soalnya apa yang mereka katakan, apa yang mereka ingin sampaikan kepada penonton-penonton kita semua ini adalah mengenai tentang gaya kehidupan orang-orang Indonesia yang berada di negara Indonesia. Kayaknya adalah begini guys ya, tingkat pemahaman ataupun ingin lebih tahu ya orang-orang Indonesianya itu adalah berkenaan tentang sikap ramahnya. Sebab sikap ramah orang Indonesia itu memang sangat-sangat, orang bilang sangat unik lah, bagi saya begitulah. Sebab apa yang dia orang apa ini orang Sunda asli ini kedua-dua boleh ini sampaikan itu adalah sesuatu hal yang selalu bertanya kepada orang yang berada dari luar negara yang datang ke Indonesia. Pastinya akan ada beberapa hal, soalan-soalan ataupun pertanyaan seperti kayaknya tadi itu, siapa nama kamu, terutamanya bule-bule yang ada di Indonesia ya, mereka ingin berfoto, mereka bertanyakan dari mana, negara mana, udah makan ke belum, udah mandi ke belum dan sebagainya. Sebab itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat unik apabila kita berada di Indonesia. Itu sebagai satu sumber ya pengalaman saya bertanya kepada orang Indonesia. Sebab kami pun ya macam saya ada seorang kawan ya YouTuber dari Indonesia. Dia memang sangat-sangat ramah guys, dengan penceritaan gaya menceritakan pun memang orang bilang memang sangat-sangat ramah lah bagi saya. Jadi guys, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut siapakah kawan ataupun teman saya dari negara Indonesia, kalian boleh pergi ke channel Dodi Wijaya. Jadi guys, itu banyak kami buat kolaborasi bersama, cerita tentang di antara Malaysia dan juga Indonesia. Jadi kayaknya memang sangat-sangat seru sekali guys ya. Jadi apapun apa yang diceritakan oleh Boleh yang tinggal di Indonesia, kesulitannya tuh orang bilang itu sebagai salah satu hiburan semata-mata guys. Nah, tapi apapun sangat menarik ya, apabila kita nampak ditonjolkan dengan cerita yang orang bilang yang bikin ngakak lah. Penceritaan mereka, inti kandungan mereka itu disertakan dengan hiburan-hiburan yang orang bilang sudah kebiasaan yang berada di Indonesia. Itu adalah pengalaman mereka apabila saatnya tinggal di Indonesia. Jadi guys, jadi itu adalah satu hal pendapat dan juga pandangan saya tentang video pada kali ini. Semoga ia bisa memberikan satu hiburan
dan juga memberikan satu info juga kepada kita semua guys. Tetapi kayaknya orang Indonesia guys ya memang sangat-sangat ramah sekali. Ha, okay guys. Jadi saya rasa itu saja. Jadi kepada kalian ingin berbagi info dan sebagainya, kalian boleh turunkan di ruang komentar. Jika ada beberapa saranan, bilang rekomendasi dan sebagainya, kalian juga boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Kita akan bisa ketemu lagi guys di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. Lebih dan kurang, Uncle mohon maaf. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.